Dengan tata pemain yang bermain di babak pertama dan kedua ini adalah pemain yang bawa Argentina ke Piala Dunia dan merebut Piala Dunia 2022. Sangat cerdik para pemain Argentina. Mereka sangat cerdik untuk bisa memanfaatkan situasi apapun untuk keuntungan pribadi. Apalagi situasi servis-servis. Lalu kita bisa mencontoh apa yang dilakukan para pemain Argentina. Shooting langsung tadi dari Palacios. Balik gagal, kini Pezzella. Pezzella pemain Real Betis tadi, di Paredes, Medina. Balik pada Paredes, yang benar-benar menjadi sentral lapangan tengah. Dan sangat kali tidak pernah bergerak ke sisi kanan-kiri, hanya di tengah, Bung Firman. Pemain-pemain Argentina memang sangat simple play. Pemain satu dua sentuhan tanpa gerakan. Arhan pertama, masih Arhan angkat gagal tadi. Setidaknya bisa menghasilkan tanda penjuru mungkin buat Indonesia. Pemain Indonesia malam ini sangat confident melihat. Tendangan penjuru buat Indonesia, siapa yang melakukan nampaknya Mark Locke. Karena tadi McAllister, anak dari Carlos McAllister, pemain yang pernah membuka Boca Juniors bersama Maradona saat itu. Kini kita lihat Arhan pertama angkat berbahaya, mengarah tadi kepada Kempako, tapi bola yang diberikan oleh Arhan benar-benar sangat jauh, sulit untuk dikejar oleh Elkan Bagot. Ancaman menghasilkan lempar ke dalam saja buat Argentina itu Medina. Ini sebenarnya ke Giovanni, dipantau jalan pemain asal Fiorentina, ini Pezzella, asal Real Betis, Molina. Jadi kita lihat tuh, cara bermain Indonesia berubah di babak kedua ini ya. Mereka lebih banyak untuk melakukan penyerangan di babak kedua ketimbang bertahan seperti babak pertama. Ini yang saya inginkan tuh, melihat pertandingan bermain dengan tim-tim dunia sekelas Argentina ini. Kita juga harus berani menyerang, sehingga ini mendapatkan pengalaman yang sangat baik. Kita harus terbuka bermain dengan mereka, melihat cara-cara bermain mereka. Sidanya juga memberikan Argentina dan lalu luas untuk melakukan serangan, Bung, ya? Itu dia, betul. Paredes pada Molina, masih kuasai bola para pemain Argentina. Romero. Lo Celso sama cepat gagal tadi, akhirnya dia disuruh setiawan gagal berarti Romero pemain atau bek asal Spurs. Dibes saja oleh Rizky Rido kepada Hernando Ari Sutariadi, bola coba dikejar oleh Julian Tepe dari Aji Abang Hernando Ari Sutariadi saat melawan Palestina di tanggal 14 Juni tidak dimainkan, tadi juga dengan gambaran Stakwo Krishna Padilla, perspek tadi, bola kini kejatuh kaki Ivar Iyenar. Pada Arhan Pratama, coba didekati oleh Molina, gagal tadi memberikan umpan kepada Deni Sulistiawan, yaitu Arhan Pratama. Ada Arhan Pratama pemain asal Tokyo Verdy. Bolanya, Mbak! Mbak, maaf kasih ya. Iya, ini.
makanya bola akan coba dilempar sejauh mungkin oleh Arhan ke arah kotak penalti atau ke arah gawang dari Argentina. Nampaknya para pemain Argentina sudah tahu apa yang dilakukan oleh Arhan pertama, Bu. Arhan Pratama luar biasa, Bu. Ini termasuk servis, Bu. Ini termasuk servis, walaupun dengan cara pull-in ke dalam, tapi ini bagian dari servis dilakukan oleh Arhan. Ini sangat luar biasa. Ini pengamatan ketiga, Bu. Betul. Ini kelebihan dari Arhan, Bu. Arhan pertama tentang penjuru Indonesia. Lakukan sudah pemainnya sungguh tadi. Oh, dibuang saja oleh Kemparedes, sangat jauh. Kini sendiri kita lihat Fernando pada Alstawi. Umpan jauh arahan pada Kemparedes. Sangat terapi babak kedua ini. Babak pertama juga sangat luar biasa, Bu. Dan babak kedua ini dia bermain dengan cara untuk bagaimana melakukan long passing, bagaimana memanfaatkan bola-bola servis untuk lemparan ke dalam. Kini Los Celso kembali kepada Paredes yang pernah menjadi sentral pada Palacios. Umpan pada Medina. Masih Medina kepada Ivan Gonzalez. Kita lihat saja kini. Palacios. Pesela. Umpan terobosan arahkan langsung kepada Ivan. Berhasil dipatahkan dengan oleh Astawi Mangwala. Setidaknya sudah sedikit bisa dibaca, Bu, apa yang coba dilakukan para pemain Argentina oleh Indonesia. Betul, dan Indonesia juga sangat pintar untuk melayani permainan cepat dari Argentina. Bermain dengan satu sesungguhan, mulai melakukan rupa, Indonesia sudah sangat luar biasa ketika ada dengan penjuru, Lo Celso. Giovanni Lo Celso, lahiran Rosario, 9 April 96. Bermain di Villarreal. Dipinjam dari Tottenham Hotspur. Ini Lo Celso. Oh, hasil dipatahkan dengan sangat baik tadi oleh Jordi Amat. Itu Jordi sudah tidak asing lagi dengan pemain-pemain asal Argentina karena di La Liga bersama Rayo Vallecano dan juga Real Betis. Dan sering berhadapan dengan pemain-pemain asal Argentina. Lo Celso langsung Bagaimana sudutan lakukan? Oh, nampaknya Romero, pemain asal Spurs, agak pergerakan yang begitu sangat luar biasa. Romero memang performanya di Premier League sangat baik, bermain sebanyak 27 kali di Premier League dan 7 kali bermain di Liga Champions. Sebelum bermain buat Spurs, dia bermain buat Atalanta dan juga Juventus. Gol yang sangat luar biasa membawa Argentina unggul 2-0 atas Indonesia. Macron ke belakang, sulit sekali untuk bisa menerima umpan dengan leluasa karena memang langsung ditekan para pemain Argentina. Elkan Bagot ke depan langsung, Arhan Pratama. Balik ke belakang kepada Elkan, terus dikejar oleh para pemain Argentina, langsung ke depan Elkan kepada Dendy. Masih Dendy untuk mencoba berduel tadi, tapi langsung dipatahkan, kita lihat oleh Paredes.
sangat cepat Argentina melakukan pivot block, melakukan cepat mengambil keputusan dalam melakukan merebut bola kembali. Tidak memberikan sedikit pun untuk melakukan serangan balik pada pemain Indonesia, Bu Firman. Tidak sampai 5 detik langsung direbut kembali bola. Arham Pratama lempar ke dalam. Penyangan mencoba apa yang dilakukan sebelumnya oleh Arham. Karena di lempar sebelumnya mampu membahayakan gawang dari Emiliano Martinez. Gara-gara masal Aston Villa. Juga menjadi pahlawan Argentina Piala Dunia 2022 saat adu penalti melawan Prancis di final. Kini Arham Pratama. Oh, langsung ke arah gawang. Berbahaya. Di sini gagal tadi. Sangat berbahaya dan sangat baik dan para pemain Indonesia dan saya konfirmasi. Dua kali servis melalui through in. Sangat berbahaya Argentina tadi lakukan. Tampaknya di dunia pun sangat sulit untuk mengantisipasi hal seperti ini, Bung Firman. Mengantisipasi bola truin dari arah. Apa yang membuat hal seperti itu sangat sulit, Bung Firman? Sangat terarah. Karena kita lihat bahwa ada target man yang dilakukan. Kalau kita lihat dilakukan oleh Arhan, karena ada target man pemain tinggi di depan. Kontrolnya sangat baik, meskipun di tengah dalam para pemain Indonesia dan Sulistewa. Dan nampaknya Lucas pun agak selamatnya Bonana pun agak sedikit grogi. Grogi juga panik juga ditekan para pemain Indonesia. Bahwa kedua tadi saya mulai terbuka, Bu. Mulai terbuka, dia mulai berani untuk menyerang, berani melakukan terupas, berani melakukan crossing, berani duel di depan dengan pemain-pemain belakang lawan. Nah, ini sangat menarik. Nampaknya Arhan kembali mencoba untuk melakukan throw-in langsung ke arah gawang. Nah, menjadi target nampaknya akan bangun di Bung Firman. Betul. Sudah berkumpul para pemain Indonesia. Dan postur para pemain Indonesia tidak kalah bagus dibanding para pemain Argentina. Tapi terlihat mirip juga. Iya, sangat seimbang untuk postur para pemain Indonesia. Nampaknya Everyen yang khusus mendapatkan pengawalan. Arhan Pratama. Iya. Lakukan sudah berbahaya. Oh, didorong tadi. Rizky Rino. Dulu lagi. Jordi Amat. Coba dikejar oleh Kendi. Difor saja oleh Ivan Gonzalez. Coba dikejar oleh. Oh, hati-hati. Warna panis tadi. Marcelo Ferdinand coba melakukan umpan pendek dengan Rizky Rido. Nampaknya ada pergantian pemain. Inilah pemain yang melakukan debut sebagai bukan debut lagi, karena dia sudah bermain di saat melawan Cina saat mengalahkan Cina Pasuna Australia 2-0. Dan Nacho pemain asal Manchester United masuk. Ivan Gonzalez. Nicolas Ivan Gonzalez keluar. Dela Garnacho. Itu saja sangat ditunggu-tunggu oleh halayak penggemar bola di Indonesia. Ya, lagi. Dan nomor punggung 8 tadi juga masuk, yaitu Marcos Javier Acuna. Atau pahlawan Argentina di Piala lalu, ini Acuna. Masih Acuna, gantikan Medina. Gagal tadi Acuna, ekspon nampaknya. Dan Acuna tentu sangat kita ingat bagaimana luar biasanya Acuna di Piala di Qatar. Rizky Rido ke depan langsung arahkan, maksudnya Oki dekat Nacho gagal. Ada Mark Lok ke belakang, Jordi Amat langsung ke depan kepada Evar Yener. Masih Yener, siapa yang ketika kali Yener terus diburu. Kita lihat Yener langsung arahkan kepada Arhan Pratama. Di bola terlalu jauh tadi, Bung Firman. Tapi ada lakukan para pemain Indonesia sudah cukup baik, Bung Firman. Sangat luar biasa, Bung. Tapi tadi bermain di sudut sempit harus keluar cepat dari sudut sempit itu. Harus melakukan pindah arah bola. Garnacho adalah pemain muda milik Argentina. Sangat luar biasa. Para pemain Indonesia setidaknya mampu terus
untuk mengimbangi Argentina. Kini Romero mencetak gol tadi, gol kedua Argentina. Depan langsung dengan Bonanet. Balik kepada Martinez. Ada Paredes. Acuna. Garnacho. Pemain muda berusia 18 tahun. Milik Argentina. Dan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Argentina dan juga Spanyol. Palacios. Di Indonesia, karena di pertandingan pertama dikalahkan oleh Iswari Idris dan kawan-kawan. Ini Arhan Pratama. Lakukan sudah, langsung mengarah ke tiang jauh. Oh, ada Lo Celso. Umpan langsung ke depan, arahkan tadi masuknya ke Bonanet. Namun sangat jauh. Meski Indonesia coba menekan lewat Makrok. Langsung ke tengah. Ada Jogi Ahmad kembali kepada Makrok. Ini Arhan Pratama yang ada di belakang. Ada Ivan Wenner kembali kepada Arhan. Ada Makrok mencoba menekan para pemain Indonesia. Ada Ivan Wenner masih akan langsung ke depan. Arahkan sangat cepat, sangat baik. Ada Arhan Pratama, masih Arhan. Oh, belum saja ada Romero. Coba ditekan lagi oleh Intan Sulaiman. Ada Lo Celso di belakang. Ada Romero. Ada Paredes. Ini sangat mudah Argentina untuk kembali membangun tekanan. Ada Palacios, Alvarez, kembali Palacios, coba dia rebut. Bonanet, hati-hati, sudah mendekat ke kotak penalti. Oh, alhamdulillah, tidak ada satu pun pemain Argentina, meskipun tadi sudah mengincar bola kita dengan mengancam gawang dari Emiliano Martinez. Jaga gawang Aston Villa yang juga pernah memperkuat Arsenal. Tentunya itu saja yang kita ingat adalah selebrasi di Arsenalnya. Hingga kerap mendapatkan kritikan banyak-banyak Bonanet yang digantikan oleh Ocampos karena salah Sevilla pernah juga memperkuat Ayak Amsterdam dan juga maksudnya Ayak Amsterdam banyak-banyak 4 kali di area divisi di musim ini bersama Ayak. Langsung berada di lini belakang untuk mengawal Alcambagot. Ocampos arahkan Pratama. Emiliano Martinez sudah agak maju sedikit untuk bisa mengantisipasi lempar ke dalam tadi. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi. Coba dikejar, kita lihat. Oh, dipukul saja oleh Garnacho. Sudah keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam Indonesia. Kembali namanya Arhan yang menjadi eksekutor lemparan ke dalam. Garnacho pun tidak mau mengambil resiko untuk langsung membuat bola. Arhan Pratama coba kembali mengangkat dengan lemparan ke dalamnya. Apeli dari sisi kiri. Pertahanan dari Argentina atau sisi kanan penyerangan Indonesia. Ya, Arhan Pratama, pemain asal Tokyo Verde. Namun pemain PSIS Semarang. Dukungan terus dilontarkan para penduduk Indonesia. Arhan Pratama. Oh, maka ayah bakal sudah. Sudah kami untuk lepas. Dijatuhkan saja tadi akhirnya Lo Celso coba mendekati oleh Marcelo Kroos. Tidak akan tersebut pelanggaran bagi Bung Firman. Pelanggaran 3 kali servis dari Bruin sangat berbahaya. Agak tertekan juga Bung. Agak tertekan juga.